Saya rasa jelas ini adalah fitnah jahat terhadap saya, terhadap keluarga saya, terhadap isteri saya, terhadap pembimbing-pembimbing utama. Yang saya nak tegaskan di sini, saya tak ada hubungan keluarga dengan Anthony Locke, tak ada hubungan keluarga dengan Teresa Kok. Isteri saya pun tak ada hubungan keluarga dengan Teresa Kok. Tak ada hubungan keluarga dengan Ngah Kow Meng. Tak ada hubungan keluarga dengan Ngee Ku Ham. Dan juga yang paling penting sekali, tak ada hubungan keluarga langsung dengan Chin Peng dan Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew sudah meninggal dunia. Tidak hidup seperti yang dia sebutkan. Saya nak tegaskan di sini bahawa sekali lagi kita lihat permainan politik ekstremisme, perkauman dan fitnah yang dimainkan oleh parti PAS. Sehingga fitnah jahat seperti ini yang mereka sendiri pun tahu adalah tidak berasas. Tak ada kaitan mana-mana pemimpin DAP dengan Chin Peng ataupun Lee Kuan Yew. So kalau anda sebagai rakyat Malaysia tak tahu sign line bermakna tak ada hubungan keluarga, memang seperti katak di bawah tempurung lah. Saya akan meminta tindakan diambil. Saya minta penjelasan daripada dia, tunjuk bukti di mana hubungan keluarga kami dengan Chin Peng, Lee Kuan Yew dan juga di antara kami. Janganlah kita teruskan permainan politik kotor dan jijik ini. Kita sepatutnya berdasarkan fakta, bukanlah fitnah-fitnah jahat sedemikian. Saya harap saya nak berikan yang berhormat kepala batas peluang untuk menunjukkan bukti tentang tuduhan yang dilemparkan dalam satu program PAS di Kemaman. Di Kemaman di Terengganu. Klip ini saya akan minta pegawai saya untuk edarkan kepada semua wakil media. Saya harap beliau boleh berikan bukti. Kalau tidak, kalau tak dapat buktikan, kita akan ambil tindakan seterusnya.